Oke, ini pasti jelas untuk ranking pasti isinya nanti Mewtwo semua. Kita coba naikin si Mewtwo-nya ya. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang aku nih masih di ini ya, private server yang kemarin itu. Private server yang kemarin. Kita lihat, wah, ini orang-orang nggak ngincer apa ya? Ini nggak ada yang dapat loh ini. Harusnya nggak ada yang dapat ya ini ya. Aku nggak ikut itu, cuy, unranked. Ini aku udah hari kedua, aku nyoba lagi. Ini harusnya aku nggak mainin ya, aku cuman ini doang nih ngelihat di server duanya ada siapa, ada apa aja, nggak ada event-event baru ya. On Pokemon ini apa, daily bonus, endless tower, oke, ini main event. Oh, masih belum ada daily ya, dailynya masih belum keluar, cok. Oke, ini pasti jelas untuk ranking pasti isinya nanti Mewtwo semua. Kita coba naikin si Mewtwo-nya ya. Oke, Mewtwo kita level up, udah mentok. Kita breakthrough. Nggak bisa, ini blitznya kita langsung 50 kali. Kita VIP 8 kan. Langsung kita blitz, yes. Kita blitz. Oke. Ini apa lagi? Oh, health item. Oke. Health item, kita nggak punya health item ya. Electric damage nggak ada. Ini HP increase, SP attack increase, SP attack lah ya jelas. Kalau masih Mewtwo itu pakainya SP attack ya. Ranking masih belum. Loh, aku level berapa? Level 11. Tapi harusnya udah ada daily kan? Daily udah ada dong. Oh, belum. Daily kebuka, oh, level 12, cok. Kebukanya level 12. Kita naikin ke level 12 dulu deh. Ini harus nice. Oh, masih ke-lock semua ternyata, cok. Gimana mau ke level 12 kalau masih ke-lock semua? Oke, kita level 12-in dulu deh. Aku juga penasaran sama Pokédex-nya gitu. Harusnya udah ada Mega Mewtwo X tapi belum bisa di-evo sih ya. Ini kita masih belum bisa kali 3 ya. Kalau udah level 12 baru bisa kali 3. Oke, nah akhirnya dailynya kebuka. Nah, kalau daily udah kebuka udah lebih enak nih. Apa ini, training passport? Oh ya 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 ya. Oke, claim. Nah, ini biar nanti aja.
Ranking? Oh, ranking itu level 18, Cok. Masih belum kebuka. Kenaikin ininya. Loh, ini bebas kita naikinnya, Cok. Sumpah. Kita naikinnya tanpa harus enggak. Ya ampun, ternyata kita naikin skillnya itu kita cuma pakai gold ya. Kita nggak perlu punya skill point. Kalau di Pocketin Coming yang asli kan harus pakai skill point ya. Ini nggak perlu skill point, guys. Kalian bisa naikin langsung, yang penting kalian punya gold ya. Yang penting kalian punya gold itu kalian bisa naikin langsung. What the heck? Sistem skill pointnya hilang. Tapi kita nggak bisa langsung naikin cepet gitu kah? Oke loh, ini belum kebuka. Lala, belum ada yang kebuka sama sekali ternyata. Wah, harusnya udah kebuka loh. Iya nggak sih? Draw, ntar kita draw Pokemon deh ya. Kita ini soalnya bisa draw 100 kali kan. 1, 2, nice, dapat Bagon. 3, Gudra. Skizor dong, Skizor. Aduh, Skizor please. Nggak dapat Skizor, Cok. Bisa dapat Riolu. Gyarados. Skizor. Bisa dapat Chimchar dari sini. Kayaknya ini Pokemon S-nya kita bisa punya semua ya. Pokemon S-nya tuh langsung kebuka semua gitu kalau di private server nih. Oh iya, Cok. Nih ya, kalian bisa dapat Tundurus dari sini juga bisa nih. Kalian dapat Tundurus juga bisa, tapi kalau yang kayak Kartana aku nggak ngerti ya. Kartana nggak ada ya? Kartana nggak ada, Cok. Kartananya nggak ada. Oke, jelas ya, kita yang kita ambil Skizor lah. Kita perlu Skizor. Scyther, masih Scyther nih anjir, belum Skizor ya. Kita up Scythernya. Nice. Break truck. Break truck, nice. Nah ini nih baru. Oh iya kan, kita bisa nge-blitz dari sini ya. Nggak usah ngepus-ngepus. Wow, stamina ku habis. Staminanya harganya sama ya. Aku kira staminanya bakalan harganya tuh lebih murah gitu. Itu udah. Ini IV masih belum ada. Skillnya nggak bisa langsung ya masalahnya. Ini kita tambahin yang nambahin PDF ya, bukan P-Attack ya. Aku kira P-Attack, Cok. Oke, ini masih belum bisa evolve karena masih belum level 36 ya. Ini kita maksimalin sampai dia masih baru level 14, berarti kita ke 14. 14, yes. 14, yes. Skill satunya kita levelin 14 dulu. Nah, sudah. Ini udah level 17, Cok. Nah, arenanya. Nih, arenanya isinya Mewtwo semua. Nih ya, kalau semua orang punya Mewtwo, Mewtwo tuh jadi kayak biasa banget ya. Mewtwo tuh kayak biasa banget. Ranking satunya aja ini ya cuman ini doang ya Pokemon-nya. Oke, daily-nya kita naik. Nice, akhirnya 19. Kita bisa ngebuka ranking, Cok. Oke, daily dungeon. Oke, ranking kita lihat ya. Ini ranking arenanya. Ranking satunya Alfrazier Alaila. Ini 86.000 VIP 8. Udah ya, cuman punya Mewtwo semua udah dia. Nanti untuk nge-startup Mewtwo-nya aku nggak ngerti juga. Pokédex ini belum ada ya. Ini baru ada 2 doang, masih belum ada Mega Mewtwo X-nya. Nggak tahu sih nanti bakalan ada Mega Mewtwo X-nya atau enggak, tapi ya udah. Mager aja ya gue. Mau main private server tuh mager. Eventnya nggak jelas. Eventnya nggak jelas. Ya sesukanya dia gitu, Cok.
Adventure-nya ini masih belum kebuka, harus level 24. Oke, nggak ada hadiah di hari kedua gitu ya. Nggak ada hadiah di hari kedua, ya cuman itu doang. Ini beneran cuman kalau kalian mau ini doang, guys. Kalau kalian mau have fun doang ya. Kalau kalian mau have fun aja, main ini mah nggak apa-apa ya. Oke, itu ya, cuk ya. Males juga aku mau dailyin aja. Oke, aku cukupin dulu sampai sini, cuk. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mamas Gaming. Bye.